Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 360 jemaah calon haji kloter 40 asal Kabupaten Blora dan Temanggung, Jawa Tengah tiba di Embarkasi Solo Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis pagi tadi. Sementara itu, memasuki fase kritis jelang puncak haji, Kantor Kesehatan Haji Indonesia terus memonitor kondisi kesehatan jemaah, terutama yang berisiko tinggi atau RISTI. Informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan kontributor Metro TV Iwan Purwoko dari Embarkasi Solo, Asrama Haji Donohu dan Boyolali, dan Yusra Ismail dari Mekkah, Arab Saudi. Kita akan ke Yusra terlebih dahulu. Assalamualaikum Yusra, bagaimana pantauan KKHI terhadap jemaah dengan resiko tinggi dan apakah sudah ada data berapa banyak jemaah yang akan disafari wukufkan? Yusra? Baik, Yusra, apakah sudah bisa mendengar suara kami, Yusra? Baik, pemirsa mohon maaf, kami masih mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Yusra Ismail yang saat ini berada di Arab Saudi. Namun sebelumnya kita akan ke Boyolali, terlebih dahulu sudah ada Iwan. Iwan, sudah berapa jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan dan bagaimana dengan sisanya? Serta dari wilayah mana saja yang belum berangkat hingga saat ini, Iwan? Baik, Eva Wondo, bisa saya laporkan saat ini pada penyelenggaraan hari ke-27 ibadah haji di Embarkasi Solo. Embarkasi Solo sampai dengan hari ini berarti sudah memberangkatkan sebanyak 13.655 calon haji, terdiri dari 39 kloter. Kloter terakhir yang tadi berangkat pada pukul kurang lebih 9 waktu Indonesia Barat adalah kloter 39, berasal dari para jemaah calon haji dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Eva, bisa saya laporkan juga, pada hari ini tadi, kurang lebih selisih 1 jam, tiba di Embarkasi Solo, kloter 40 dari Kabupaten Loro dan Kabupaten Temanggung, sebanyak 360 haji. Dengan demikian, ada kurang lebih sekarang ini, Embarkasi Solo sudah menerima kedatangan sebanyak 14.490 calon jemaah haji. Nah, selama kurang lebih di karantina sehari di Embarkasi Solo, besok jemaah haji kloter 40 yang berasal dari Blora dan Temanggung akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Eva, bisa saya laporkan berarti pada hari ke-27 ini tinggal 3 hari lagi Embarkasi Solo akan melayani jemaah calon haji berangkat ke Tanah Suci, dan saat ini tinggal ada 4 kloter yang akan diberangkatkan, kurang lebih ada 5 kabupaten yang belum sampai saat ini masih menunggu jadwal keberangkatan, yakni dari Kabupaten Solo sendiri, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Purbalingga, dari Kota Pekalongan dan Kota Tegal, serta Kabupaten Sleman. Jemaah calon haji yang beberapa nanti akan disusulkan di kloter 43 yang bisa disebut juga dengan kloter sapu jagat, semua terkumpul di sana dari jemaah-jemaah calon haji yang di kloter-kloter sebelumnya sakit atau perbaikan dokumen. Begitu Eva, balik ke Eva. Baik, terima kasih Iwan Purwoko. Berikutnya kita akan kembali menyapa Yusra Ismail dari Mekkah, Arab Saudi. Assalamualaikum Yusra, bagaimana pantauan KKHI terhadap jemaah resiko tinggi dan apakah sudah ada data berapa banyak jemaah yang akan disafari wukufkan, Yusra? Ya, Waalaikumsalam Eva. Hingga hari ini setiap hari KKHI menstrimkan 400 jemaah calon haji beresiko tinggi, yaitu mereka yang memiliki komorbid seperti darah tinggi atau hipertensi, lalu masalah di jantung dan juga diabetes. Itulah tiga penyakit paling banyak diidap para jemaah. Untuk itu KKHI terus selalu memantau para kondisi kesehatan para jemaah jelang puncak haji nanti, karena dengan hasil ini untuk memastikan mana-mana saja jemaah yang membutuhkan bantuan untuk safari wukuf, karena wukuf merupakan rukun haji yang
harus dilakukan yang akan menjadikan sahnya seorang itu berhaji. Sehingga mereka akan memfasilitasi adanya safari wukuf berupa bis ataupun ambulans. Nantinya jemaah akan dinaikkan ke dalam kendaraan itu untuk melaksanakan wukuf dari dalam kendaraan. Lalu dari sekian banyak kesehatan yang dikeluhkan oleh para jemaah, hingga saat ini masih tertinggi untuk faktor kematian yaitu adalah dari penyakit gangguan jantung. Berikut ini adalah keterangan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Silvana. Jadi jemaah-jemaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan nanti kita akan safari wukufkan. Dia naik bis sebentar ya, naik bis ke dia tetap wukuf di Arafah sebentar, mungkin sejam dua jam, kemudian dia kembalikan ke KKHI. Kenapa kita kembalikan? Karena mereka kesehatannya sedang bermasalah. Dan seperti kami katakan tadi, keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas kita. Dengan tidak mengesampingkan ibadah yang harus mereka lakukan. Artinya kalau mereka melakukan safari wukuf, wajib rukun hajinya kan sudah terpenuhi oleh jemaah. Ya Eva. Baik, terima kasih Yusra Ismail. Sebelumnya juga ada Iwan Purwoko. Terima kasih rekan-rekan untuk informasinya.